الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وَأَدَى نفعا في أولم في دار نعم وتجيب نية فرد فيه لنواجب niat perdu padanya ay fil fardi maksudnya pada salat perdu walau kifayatan sekalipun salatnya perdu kifaya au nazran ataupun salatnya ya nazar wajib niat fardu wa in kana nawi sekalipun yang niat itu anak kecil eh, kalau dikatakan sobian berarti ya, anak kecil belum dewasa belum balik masih kecil lihat tamayya za'anin nafli supaya dia bisa terbeda daripada sunnah kenapa mesti wajib ya niat fardu supaya berbeda ini wajib ini sunnah Usolli fardo gitu ya, itu talafusnya ya, talafusnya sunnah niatnya di dalam hatinya itu wajib bilang fardunya di dalam hati itu wajib ka eh, dicontohkan seperti fardu lafal ini lafaz ini sunnah fardu zuhri masalah umpamanya jadi mengatakan di mulutnya sunnah kalau di hatinya wajib au fardu jumu'ati atau fardu jumu'ah Usalli fardal jumu'ati Umpama begitu ya Wa in adrakal imam wa fi tashahudihi Sekalipun dia mendapati akan imam pada tashahudnya Umpama ini orang sholatnya ketinggalan sholat jumat Ini orang sholat jumatnya ketinggalan ya sampai-sampai udah tasahud sampai-sampai udah tasahud ya maka orang ini adalah apa yang dia lakukan maka dia ikut sholat ya. Jumat ya. niatnya Jumat ngerjainnya zuhur ini namanya nawa wala sholat sholat wala nawa dia niat niat Jumat tapi salatnya bukan salat Jumat salat zuhur jadi dia salat ya salat zuhur ya tapi dia enggak niat ya dia enggak niat zuhur niatnya ya apa Jumat gitu ya namanya nawa wala shalla shalla wala nawa kita jangan sampai begitu Jumat jangan sampai kita ketinggalan jangan sampai kalau udah azan baru datang dapatnya apa kira-kira sholat Jumat tercicok hmm? ini ya kan begitu kalau waktu yang pertama ya besar pahalanya gitu ya jadi lekas-lekas kalau kita sholat Jumat jangan entar-entaran gitu ya. Wasuna dan disunahkan ya. Finiati pada niat idofatun ilallah taala menyandarkan kepada Allah taala. Kenapa? Khurujan min khilafi man awjabaha karena keluar daripada khilaf orang yang mewajibkan akan dia. Jadi ada yang mewajibkan lillahi taala. Jadi lillahi taala. Lillahi taala. Waliyatahaqqaqa makna ikhlasi dan supaya tetap makna ikhlas. Jadi memang kadang begitu perlu juga dituntun. Ya. Perlu juga dituntun yaitu dengan mengatakan lillahi taala. Ya. Usolli fardhu zuhri adaan lillahi ta'ala. Jadi ada kata-kata lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Walaupun ikhlas itu di dalam hati, tapi kita perlu mengatakan lillahi ta'ala supaya apa? Supaya mantap, ya. Jadi kalau kita bilang lillahi ta'ala itu mantap membantu Supaya membantu hati, lidah dapat membantu hati. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Jadi, walaupun sholat mesti lillahi ta'ala, kan buat Allah tuh ya tetap kita harus bilang lillahi ta'ala. Sebab orang yang lillahi ta'ala itu ya hebat, dia ibadah karena Allah tuh hebat ibadahnya bakal semangat kalau orang ibadah lillahi ta'ala semangat orang ibadah karena Allah itu semangat semangat ya enggak malas dampaknya kalau kita ibadah karena Allah ta'ala itu enggak malas enggak tidur mulu ya enggak main-main enggak bercanda-canda dia akan serius enggak mau maksiat Ya. Kalau anak sekolah apa enggak mau madhol gitu ya. Enggak mau madhol. Itu yang malas, cara canda madhol, maksiat mulu, dibilang ini jangan-jangan masih kerjaan aja. Dia enggak lillahi taala. Jadi orang yang lillahi taala itu lurus. Andai kata berbuat salah itu karena kelupaan. Dan hasilnya nanti baik, bagus sekali. Jadi sholatnya, insya Allah ya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala apapun juga kita berusaha begitu untuk Lillahi Taala. Itu ya, Lillahi Taala. Segera Lillahi Taala. Lihat para ulama, sholatnya Lillahi Taala. Ya Robyal Adawiyah setiap malam ribuan sholatnya. Coba yang galilahi ta'ala bisa enggak sholat segitu enggak bisa di upenda satu juta Sa satu juta sama malam seribu rokat mau enggak kamu paling mulutnya doang bilang mau kerjanya tuh kagak bisa <laughs> ya mau, mau, mau. kerjanya kagak bisa kenapa ya bukan nilai ta'ala emang begitu jadi orang yang lillahi taala itu dahsyat, makanya perlu dituntun seperti ini, lillahi taala. Jadi tanamkan kita ngaji lillahi taala, sembahyang lillahi taala, puasa lillahi taala, ya, semuanya begitu usahain lillahi taala, lillahi taala. Supaya apa? Lihat tahap kokok, makna ikhlas, supaya tetap makna ikhlas di hati. wa ta'arudun li adain au qada'in dan ya sunnah juga mendatangkan bagi adaan atau qada'an sunnah adaan atau qada'an adaan untuk yang di waktu ya, di waktunya qada'an di luar waktu Nah, kita lihat bagaimana pembahasannya. wala yajibu dan tidak wajib wa in kana alai fa'itatun mumasilatun muaddati sekalipun ada atasnya yang luput maksudnya salat qada yang wajib di qada yang semisal bagi yang ditunaikan sekalipun sekalipun ada atasnya kewajiban kodok, ya, Faitatun yang luput, maksudnya yang kodok, yang musa mumasilatun yang semisal, yang sama lil muadati bagi yang ditunaikan. Ya, umpama dia solat di waktu asar dia, ya, di waktu asar ada solat yang asar yang dia kodok, gitu ya, umpama. Ya, dan tidak wajib sunat aja tuh. Jadi mengatakan kodokannya ya. itu adalah sunnah aja. Adaannya juga begitu Khilafan lain halnya Lima tamadahu Lain halnya bagi apa yang Dikuatkan oleh Imam Azra'i Kalau beliau mesti Iya. Mesti ya. Kalau adaan ya adaan Kadoan ya kadoan hmm. Nih, Kalau beliau ya, Wajib apa dia Wajib mendatangkan ya umpama kodoan karena sesuai dengan waktunya supaya apa supaya kebeda ya. supaya kebeda kalau mud beliau jadi min ujubi ta'rudi daripada wajib mendatangkan kodoan umpama apabila ada atasnya kewajiban kodok ya harus bilang kodok Ntar yang adaan bilang adaan gitu ya. Biar apa? Supaya kebeda bahwa ini adaan bahwa itu kodoan. Iya kayak kita lagi ke warung kan begitu ya. Harus bilang ini adalah bayar utang, ini beli gitu ya. Khilafan eh wal asahu siatul adai biniyatil wa aksihi in'uzira bina'wi ghaimin Dan kaul yang asah adalah, sihatul ada, sah adaan, bilang adaan sah, biniyatil kodoi, dengan niat kodok. Ya. Jadi kaul yang asah, sah adaan, dia bilang adaan, de dengan niat kodok. Ya. Jadi sah adaan, dengan niat kodok. Jadi wal asa kaul yang kaul yang asa kaul asa mengatakan sah adaan siatul adai sah adaan biniatil kodok dengan niat kodok jadi adaan dia niat kodoan gitu adaan dia niat kodoan sah waksi dan kembalikannya juga sama begitu ya kodoan dan niat adaan in uzira tapi itu jika diuzurkan binah wi khaimin umpama dengan sumpama mendung wa illa jika lo enggak artinya dia main-main batalat qatan batal secara qat'i kenapa litala ubi karena main-mainnya ah enggak apa-apa qodoan -apa. dipakai adaan adaan dipakai qodoan main-main dia ya. jadi kalau main-main enggak sah Jadi kalau sholat main-main kagak sah. Apapun kalau main-main kagak sah. Artinya nggak jadi, batal. Kamu ngaji main-main, batal tuh ngajinya. Kenapa? Kagak dapet ilmunya. Atau nggak dapet barokahnya. Kalau main-main, jadi main-main. Apalagi sampai maksiat. Jangan. Ya, apalagi sampai maksiat main-main aja batal nih sholatnya batal begitu pula kerjaan yang lain kalau tala'ub batal ngaji main-main batal sekolah main-main batal kerja main-main batal iya yeah. iya yeah. Domel nama bosnya tuh main-main di sini nggak yeah. bisa jadi jangan main-main wa ta'arudun listiqbalin wa ada di rokaatin dan mendatangkan bagi istiqbal sunat mendatangkan bagi istiqbal ya, mustakbilan gitu wa ada di rokaatin dan bilangan rokaat ya arba'a umpama atau salasa gitu ya ya kenapa lil khuruji karena keluar min khilafi dari khilaf man awjaba at ta'arudu lahumah Orang yang mewajibkan mendatangkan bagi keduanya. Ada yang wajib itu mesti mengatakan istiqbalan, mustakbilal. Ada yang mengatakan itu wajib mengatakan itu. Ayah bilang rakaatnya juga. Ada yang mengatakan itu wajib Arba'a rakaatin, salat wa dan disunatkan nutkun bin manwiin mengucapkan dengan yang diniati ya sunat usolli arba'a rakaatin ya umpama begitu jadi enggak ya enggak apa-apa tuh bukan enggak apa-apa lagi sunnah mengucapkan itu ya ada orang bilang bidoa ya biarin aja tujuh begitu ya maafin aja ya maafin aja dia belum paham ya, ya masih masih dia belum paham nggak apa apa ini gitu. <laughs> maafin aja ya, ada orang bilang bid'ah ya biarin aja maafin aja ya. dia belum paham mudah-mudahan dikasih paham dia gitu. <laughs> ya mengatakan usul itu sunnah itu ya sunnah. Kenapa ya sunnah? Ya belum sholat kok. Udah sholat belum kira-kira kita mengucapkan usulih? Belum. Kecuali di dalam sholat baru. Ya. Ini apa? Untuk membantu kita punya hati. Biar mantap. Ya. Biar mantap sembayangnya. Pernah lihat ya kalau orang sembayang? Bahu akbar. Bahu akbar. Ada yang ada juga yang begini. Allah lama bar. Kenapa tuh begitu? Itu tadi di awal belum dipasang, di awal dipasang. Usolli mantepin dulu. Usolli fardhu umpama begitu. Mantepin. Baru Allahu akbar. Gitu. Jadi harus dimantepin dulu tuh. Nah, dengan kita mengucapkan itu. Jadi enggak apa-apa, bahkan bukan enggak apa-apa, sunnah. Ya. Kenapa? Karena di luar sholat untuk membantu apa? Ini, ini koblat takbir sebelum takbir. Supaya apa? lisanul kalba supaya lidah dapat membantu hati. Kalau diucapin, dulu nah dulu kalau zaman sekarang yang kayak begini nggak tahu deh ada tukang beras ya tukang beras dulu tuh ada tukang beras keliling pernah hmm, ngalamin nggak ya mungkin di kampung-kampung masih ada nggak kira-kira di kampung-kampung ya, yang di desa nggak nggak ada juga ya oh dulu banyak tuh tukang beras keliling dia caranya tuh ngitungnya satu, 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 dua, 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 tiga, 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 empat, 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 lima, 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 enam, 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 tujuh. Dia begitu, enam, enam, tujuh, 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 lapan, 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 sembilan. Untuk apa? Tuh, liyusa supaya menolong hati, ya, supaya lidahnya dapat menolong hati. Biar apa? Biar enggak lupa kagak kagak lupa ya enggak lupa biar enggak lupa biar kokoh nih ingatannya nggak apa-apa nih kata Allah juga ntar apa ya nggak apa-apa dah biar berkuat nggak apa-apa mau apa, -apa kenapa belum masuk sholat biar hebat, biar hebat hatinya, mau sembahyang, dituntun dulu, pakai lidahnya ya. karena hati suka kemana-mana, hati kita kalau sudah diucapin, kuat Usali. apa yang kita katakan kita pahami usalli, fardu zuhri umpama, begitu ya wa khurujan min khilafi man aujabahu dan keluar dari khilaf orang yang mewajibkan dia. Jadi ada yang mewajibin tuh mengatakan usolli fardo ya. Maksudnya dilafaz kan mau bagaimana tuh lafaznya ada yang wajibin. Jadi ada yang wajibin itu. Walau syakka hal ata bi kamal niyati awla aw hal nawazura aw asran fa in zakara ba'da tuli zamanin aw ba'da ityani bi ruknin wala qawlian kal qiraati batolat salatu aw qabla huma fala Perhatikan Walau syakka jika lalu dia ragu hal apakah ata dia telah datang Mikamali niati dengan sempurna niat Aula atau tidak nah, Dia ragu umpam Apakah dia telah datang dengan sempurna niat Atau enggak Au atau apakah Nawa dia niat Zuhran, zuhur, au asar atau asar ya, Apakah dia telah Niat zuhur atau telah niat asar Ragu dia Tadi gua niat zuhur atau asar ya Waduh Ah ragu dia. Fa in zakaro, maka jika dia ingat ba'da tuli zamanin setelah panjang zamannya, masanya panjang. Setelah panjang zamannya, udah lama itu. Au ba'da izyanihi miruknin atau setelah mendatangkannya dengan satu rukun apalagi. Ya. Jadi terus panjang apa ragunya itu panjang. Ya, ya. maka jika dia ingat setelah panjang zaman, jadi selama panjang zaman dia ragu. Atau setelah mendatangkan satu rukun, ragunya itu setelah mendatangkan satu rukun baru dia ingat. Walau kalian sekalipun rukunya rukun kauli kal kiraati, seperti baca pateha umpama. Sholat, batal solat batal solatnya. Jadi ini apa namanya ibadah enggak boleh ragu-ragu, harus yakin, harus yakin, harus yakin. Apapun tuh begitu mesti yakin, ngaji ini mesti yakin, jangan ragu-ragu yakin. Aku <tuh> ya. atau qabla fala atau sebelum keduanya fala maka tidak ya kalau sebelum keduanya ya enggak ya. ya sebelum keduanya maka enggak ya tadi kan dikatakan apa sekalipun ya kaulia ya. setelah mendatangkannya atau setelah mendatang jadi fa in zakara ba'da tulizamanin au ba'da itsyani bi ruknin itu kan dua tuh Maka jika dia ingat setelah panjang zaman atau setelah mendatangkan dengan satu rukun, sekalipun kauli seperti bacaan patihah umpama seperti bacaannya kiraat, maksudnya patihah batal solatnya. Atau sebelum keduanya, ya sebelum mendatangkan satu rukun, ya sebelum panjang zamannya maka tidak baru sebentar dia langsung, ya. ingat lagi, diingetin lagi, ya. diingat, oh iya, asal, oh iya, zuhur, gitu. Nah, kalau begitu, nggak apa-apa ragunya segitu. Jadi jangan ragunya sampai panjang. oh ragunya sampai panjang maka ya, batal salatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wasaniha takbir.